Tidak ada satupun yang saat ini mendengar akan firmanmu pada malam hari ini dan terus-menerus mengalami kekalahan. Tetapi hari ini kami akan membuat suatu deklarasi, mempunyai Allah yang besar, Amen. mempunyai Yesus Kristus yang berkuasa, Amen. yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan Amen. di dalam kehidupan kami. Sehingga pembangunan dalam hidup kami, dalam relatif singkat, dapat terjadi. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak. Kami tahu, Tuhan, saat ini kami sedang berpacu dengan keadaan, kami berpacu dengan waktu. Oleh karena itu, berikan kepada kami dimanapun kami berada saat ini, maupun kami yang berada di tempat ini. Buat kami menyadari bahwa kami berpacu dengan waktu. Terima kasih, Bapak, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Siapkan kami untuk sungguh kami mau dibabat habis. Kami tidak memikirkan akan apapun. Satu perkara kami saat ini yang kami pikirkan adalah. Engkau sediakan yang terbaik Amin. buat kami. Amin. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Roh Kudus. Bicaralah kau saat ini, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan sama-sama: "Amin." Silakan duduk, saudara. Saya percaya saudara yang datang pada malam hari ini maupun yang streaming pada malam hari ini kita semuanya sudah mendengarkan baik melalui streaming maupun yang ada di tempat. Ini tentang hari Minggu ya eh, hari Selasa yang lalu tanggal 4 kita berbicara tentang kesombongan, betul? Masih ada sembilan lagi dalam kehidupan kita yang harus dibabat habis supaya ada pembangunan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita berpacu dengan waktu. Jadi benar-benar pembangunan itu harus dipercepat. Bagaimana pembangunan bisa dipercepat kalau saudara belum dibabat habis di dalam segala sesuatu. Jadi harus semuanya sampai rata tanah. Baru saudara dan saya akan membangun sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Kalau saudara melihat akan bangunan yang bakal terjadi itu sama dengan kalau seseorang yang akan membangun dan saudara sudah diberi gambarnya terlebih dahulu. Sesuatu yang dinamakan gambar itu belum kenyataan, betul? Ya, yang dinamakan blueprint itu belum merupakan sesuatu kenyataan. Hanya merupakan sesuatu gambaran bakal terjadi seperti ini. Nah, untuk supaya menjadi kenyataan, itu harus dibabat habis sampai rata tanah. Sesudah diratakan sampai rata tanah, mulai dibangun sesuai dengan blueprint atau gambar yang sudah ditentukan Tuhan atas hidup saudara dan saya, saudara. Gambar yang Tuhan berikan buat saudara dan saya bukan gambar sembarangan. Gambar yang saudara dan saya berikan itu adalah gambar yang sangat luar biasa. Saya mau sampaikan kepada saudara: "Ayo, ayo, semuanya, ya, tanggalkan semuanya supaya gambar itu menjadi kenyataan." Firman jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hari ini saya membahas lima perkara saya percaya dalam relatif singkat Tuhan akan mengatur sampai kita benar-benar mengerti saya berdoa saudara saudara ini sesudah, sesudah selesai saudara pulang besok saudara itu kalau lihat di YouTube itu khotbah ini sudah keluar di YouTube ya. saudara belajar ngulangin lagi. Ya, jangan bosan, ngulangin dan katakan aku ini sudah belum hari ini. Ya. Sombongku sudah hilang belum? Sudah seminggu lho, Ya. Apa hal-hal yang saya hadapi? Ya. Lalu bagaimana, saudara? Nah, saya banyak mengalami perkara-perkara selama satu minggu ini. Itu testing dalam hidup saya. Saya lulus enggak ya? Saya lulus enggak ya, saudara? Salah satunya, salah satunya ada seseorang ya, calok saudara, calok pembantu. Itu ngomong sama saya begini, saya akan tanya, Mbak, ini pembantu saya ini jadi balik enggak? Saya gitu, saudara tahu jawabannya? Sangat, saya kaget, dia ngomong. Makanya ibu itu jangan rewel. Pikir-pikir rewel. Apa ya saya itu ya? Itu pembantu. Kalau pembantu berani ngomong begitu. Makanya ibu tuh jangan rewel. Ibu tuh jangan pelit. Tak pikir-pikir ya. Kok rasanya saya itu sama pembantu enggak pernah rewel. Sebab dari pagi sampai malam itu cuma sekali saya ketemu pembantu itu malam kalau mau makan hari yang lain tuh dia hanya kerja sendiri segala sesuatu kalau dimau ngomong pelit gajinya gede banget dibandingkan dengan k, e, pembantu yang lain saudara saya tahu ya ini bukan hal-hal yang dulu kalau saya sudah begitu tak damprak beneran ya, langsung saya angkat telepon tak marahin ya. tapi saya tahu Tuhan ini itu nguji aku tuh diomong kayak gitu, sombong saya masih ada enggak? Harga diri saya diinjek-injek seperti itu, gimana? Gitu. Ya. Tapi iran, saya bilang, Tuhan saya kok enggak marah ya? ya. Saya tak biarkan sudah. Cuman akhirnya saya itu sesudah berdoa, ya tak balesin Mbak, terima kasih. Setelah saya pikir-pikir dengan masak, saya mengambil keputusan semua pembantu tidak usah balik. Saya bilang gitu. Ya. Terima kasih buat semuanya. Sudah selesai. Saudara. Saya bisa membalas dengan baik. Ya. Tapi saya akan mengambil keputusan. Tidak akan aku mau ketemu dengan mereka lagi. Ya. Tapi bukan berarti saya marah. Saya nggak ngomong macam-macam. Saya percaya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini ujian buat saya. Ini ujian buat saya. Apakah namanya harga diri yang seperti itu? Kamu marah tidak? Termasuk kesombongan saudara. Firman yang disampaikan. Mata kapak yang mencungkil membabat habis itu bukan untuk saudara saya, untuk saya juga. Hari-hari ini saya mau belajar terus, Tuhan, aku tidak mau ketinggalan, aku mau maju sampai garis akhir, Amin? Nah, sekarang kita belajar untuk sesi yang kedua ini, mata kapak yang kedua, ya, mata kapak yang pertama membabat habis kesombongan. Mata kapak yang kedua ini apa sih yang dibabat? Apa yang dicungkil Tuhan katakan? Ini mata kapak panjang, runcing tujuannya untuk mencungkil apa yang dinamakan kepaitan. Hampir saya mau katakan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini pernah yang dinamakan kepahitan. Jujur saudara, ayo kita jujur di hadapan Tuhan. Siapa yang pernah mengalami yang dinamakan kepahitan? Coba angkat tangan. Saya percaya yang di atas pernah mengalami kepahitan. Kalau kepahitan itu seperti pel yang amat pahit. Dijilat pun pahit, dirasakannya pahit. Itu namanya kepahitan. Tapi hari ini Tuhan katakan, nak apapun yang saat ini kau alami, sampai membuat ada kepahitan dalam kehidupanmu, itu menghambat semua pertumbuhanmu. Itu menghambat berkat yang Tuhan sediakan buat hidupmu. Dan itu menghambat membuat saudara dan saya pada waktu pengangkatan Ditinggal saudara. Saudara harus tahu. Betapa sebenarnya kepahitan itu sangat berbahaya sekali. Menurut penelitian dokter. Hampir kebanyakan orang yang sakit kanker. Itu karena kepahitan. Jadi akibatnya itu terlalu fatal. Oleh karena itu hari ini Tuhan katakan nak dicungkil itu ya pakai kapak yang runcing ya mata kapak yang runcing cungkil ya. itu mungkin keras dicungkil sampai habis kepahitan itu tidak mudah saudara saya pernah melayani seseorang ya. orangnya kelihatan baik-baik tapi kenyataannya sudah hamba Tuhan loh seorang hamba Tuhan sudah melayani Tuhan. Bukan sembarangan hamba Tuhan, sudah melayani Tuhan, mendapatkan karunia yang sungguh luar biasa. Mendapatkan penglihatan segala macamnya. Pada suatu saat, saya melayani di, di gerejanya. Selesai pelayanan, dia ngomong begini, Tante, lebih muda dari saya, masih muda banget. Tante, Tolong sih saya didoakan. Saya tuh, kamu minta didoain apa? Saya bilang, ya harus kan sudah jadi hamba Tuhan, kok masih minta didoain gitu loh. Tante yang kamu harus doain. Saya bilang, Enggak tante, Tuhan tuh bicara sama saya tadi malam. Nanti kalau ibu nani pelayanan di gerejamu, kamu harus minta didoakan. Tante saya hanya minta didoakan karena saya juga memang kepengen ya. Tapi satu hal Tuhan bicara tadi malam jelas supaya tante doain saya. Oh. Ya kalau sudah ngomong nama Tuhan, saya juga takut kalau nggak lakukan. Ya, saya pikir nanti kalau saya nggak lakukan, saya juga dosa. Ya. Orang nama doa juga tidak ada, ada salahnya. Oke okay, oke, okay. semua sel selesai udah pulang, tinggal dia sama saya di dalam ruangan gereja. Terus dia bilang, yuk tante sekarang didoain. Istrinya nggak ada, saya nggak tahu tuh istrinya lagi di dapur atau bagaimana waktu itu. Jadi saya doakan, saya waktu mendoakan, saya benar kaget saudara. Saya ditunjukin sama Tuhan hati. Tapi di dalam hati yang paling dalam di paling bawah sekali itu ada batu hitam. Ya. Batu hitam yang di dalam uh, hati itu. Saya tuh sampai gak berani melihatan benar enggak sih saya pikir ya. Ini anak kalau saya lihat buahnya luar biasa saudara. Berbuah melayani Tuhan. Dan menurut pendapat saya dia mengasihi Tuhan. Kok seperti ini gitu. Terus gak hilang-hilang itu penglihatan. Jadi mau gak mau saya ngomong. Kamu ini kenapa ya? Saya bilang. Kok saya dapat penglihatan seperti ini saya harus sampaikan kepada kamu. Gitu. Dia bilang tante sampaikan tante. Aku sudah siap untuk dibongkar. Kata dia. Jadi saya bilang. Di dalam hatimu ini ada sebuah buah batu. gak terlalu besar sih, tapi hitam banget. Ya. Rasanya sudah lama sekali batu itu di situ, sampai sudah kebungkus dengan segala macam, ya. Dan lama kelamaan kok grogotin hati kamu. Ini kalau tidak kamu buang dan dioperasi, saya bilang, kamu mati loh. Ini bukan masalah jasmani. Karena saya melihat itu bukan berarti di dalam hati kamu ada benar-benar ada batu empedu enggak tahu batu apa. Bukan. Ini secara rohani. Ada sesuatu kepaitan dalam hidupmu. Dia nangis saudara. Dia nangis sampai seperti anak kecil. Saya biarkan selesai dari semua itu. Lalu dia tanya. Betul tante. Lalu dia cerita segala macam masa lalunya masa kecilnya sampai dia akhirnya bertobat dia bilang dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bilang tapi kok kepahitan kamu nggak hilang-hilang ya sampai sekarang? Tante tolonglah aku mau tapi aku nggak sanggup. Dia bilang, aku mau dilepaskan dari kepahitan ini. Aku mau tante. Sudah berkali-kali saya berdoa sama Tuhan tapi nggak bisa hilang-hilang. Mungkin ini waktunya aku harus dilepaskan sama Tante. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus terjadi? Doain, nak, dilepaskan. Nah, saudara tahu, pada waktu saya mendoakan dia, ya, Tuhan ngomong, cungkil itu, nak. Cungkil itu. Nah, saya jadi melakukan tindakan profetik. Dalam nama Tuhan Yesus, aku dicongkil dengan firman Tuhan. Akhirnya nggak bisa keluar-keluar, saudara. Sulit sekali wes nempel. Sudah terlalu lama nempel banget. Sampai dia muntah-muntah, saudara. Saya bilang Tuhan kasihan ya anak ini sudah berpuluh-puluh tahun. Singkat cerita, akhirnya bisa. Lalu Tuhan katakan, itu harus dihancurkan. Jadi sesudah dia saya ambil secara roh ya. Lalu saya taruh itu, saya pukul dengan, seng dalam nama Tuhan Yesus aku pukul dengan gada yang dari Tuhan. Bahasa Jawanya mencelat tahu enggak? Loncat, berarti tidak bisa tidak bisa hancur. Ya. Saya pukul di sini, dia loncat seperti kelereng. Saya bilang, keras banget ya ini ya. Saya ambil lagi, saya taruh lagi, saya pukul lagi, loncat lagi. Wow, sampai seperti itu. Saudara. Sampai dia katakan, Tante, saya minta itu jangan masuk ke dalam tubuhku lagi. Sampai singkat cerita akhirnya bisa dihancurkan sampai hancur sama sekali. Terus saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dibuang ke jurang maut dan sebagainya. Ternyata saudara, dia seorang hamba Tuhan ya, yang sudah melayani. Dia katakan gini, tante dalam hati saya itu kepengen sekali membunuh dia. Saya gak perlu ceritakan. Ya. Tapi dia sangi sakitnya ya, sampai dia katakan aku mau bunuh dia. Saya bilang kamu harus mulai melepaskan pelapa, pengampunan. Terus, saya bimbing-bimbing sampai akhirnya dia bilang, "Aku lega sekarang." Dia bilang, "Puji Tuhan, saudara kita akan baca sama-sama dalam Ibrani 4 ayat, Ibrani pasal 4 ayat 12." Firman Tuhan mengatakan begini: "Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk." Amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, -sum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan tanggung jawab. Saudara, ini ayat mengatakan. Tidak ada yang dapat tersembunyi di hadapan Tuhan. Firman itu kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Sungguh, saudara saya bersyukur saya mulai berpikir, "Kenapa ya, anak ini akhirnya dia sampai mendapatkan pernyataan Tuhan, kamu harus minta didoakan?" Karena Tuhan sebenarnya mengasihi dia dia banyak perkara yang dia dapatkan dari Tuhan. Tuhan sayang sama dia, tapi masih ada yang belum dibereskan. Oleh karena itu, Tuhan sangat sayang. Dia datang, dia mendapatkan firman, dan dia mengatakan, aku mau dilepaskan. Saudara, semua terbuka di hadapan Tuhan. Kalau ada, ya, yang namanya kepahitan dalam hidupmu, hari ini Tuhan katakan, "Nak bereskan, lepaskan pengampunan, minta dicabut sama Tuhan. Saya yakin Tuhan yang sama akan berjalan dan beracara di dalam hidupmu, dimanapun saudara berada." Percaya. Saudara, contoh-contoh ya, contoh yang amat jelas dalam firman Tuhan: kita baca kisah antara Absalon dan Amon. Kepahitan membuat tidak bisa dikuasai. Absalon akhirnya membunuh Amon dengan merencanakan. Kita baca sama-sama 2 Samuel 13 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan gini. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya. Mengoyakan baju kurung yang maha indah yang dipakainya. Meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dan pergilah ia sambil menatap dengannya, meratap dengan nyaring. Ayat 22 dikatakan begini. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amon. Baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amon. Sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Saudara. Ya. Dikatakan dia diam. Dia lihat adiknya sengsara seperti itu selama masa depan adiknya dia nggak bisa terima tapi dia nggak bisa apa-apa masih ada Daud masih ada papanya dan amon itu adalah anak pertama putra mahkota yang bakal menggantikan Daud saudara dia tahu persis kedudukannya nggak bisa aku berbuat apa-apa tapi yang namanya kebencian membuahkan kepahitan di dalam hidupnya. Ya. Dipendam terus. Ya. Ayat 23 dikatakan nih, sesudah lewat dua tahun. Lama lu, ya. Lama. Selama dua tahun itu dia merencanakan gimana caranya aku bisa membunuh kakakku. Berbagai cara dia sudah, kalau begini bagaimana, begini bagaimana, begini bagaimana. Dia harus membuat, merencanakan strategi untuk membunuh. Karena apa? Kepahitan. Ya. Dua tahun lamanya bercokol dalam hidupnya. Saudara kita lihat di dalam ayat 23, sesudah lewat dua tahun Absalon mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Basor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalon mengundang semua anak raja. Kita ke ayat 28. Lalu Absalon memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan." apabila hati Amon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu paranglah Amon maka haruslah kamu membunuh dia jangan takut bukankah aku yang memerintahkan kepadamu kuatkan hatimu dan tunjukkan dirimu sebagai orang yang gagah perkasa saudara benih ada dalam hidupnya selama dua tahun kebencian Pahitan terus melanda, ya. sampai merencanakan sesuatu. Nah, buat Amon sudah berbuat yang tidak benar, ya. dia merasakan dia adalah putra mahkota. Ya. Sudah setahun dua tahun dia pikir gak apa apa itu. Absalon is oke okay oke -okay aja. Dia nggak tahu bahwa kematian sedang mengejar dia, ya. saudara saya nggak berbicara tentang Amon, tapi saya berbicara tentang Absalon. Kenapa dia sampai bisa membunuh? Karena kebencian, karena sakit hati, karena kepahitan. Saudara, orang yang kepahitan bisa kejam banget. Ya. Gak mikir yang lain. Terlalu amat kejam. Saya berdoa, ayo hari ini, beberesan sama Tuhan. Siap, peberesan sama Tuhan. Bereskan hidupmu dan katakan, "Tuhan, cungkil Tuhan, cungkil." Ya. Kalau ada suatu kepahitan, cungkil Tuhan ya. sampai habis. Aku enggak mau untuk kepahitan ini terjadi dalam hidupku. Amin. Lalu bagaimana caranya supaya aku ini bisa lepas? Selama satu minggu ini, ya, saya bicara kepada saudara. Hari ini kau katakan minta dilepaskan sama Tuhan. Besok kamu mulai berdoa, berdoa. Kalau sampai kamu merasakan, duh kok susah sekali ya. Saudara punya tudung, ya. saudara punya kepala sel grup, Ya, saudara punya orang yang ada di atas saudara tidak perlu pendetanya saudara ya tidak perlu ya. tapi saudara datang dan katakan tolong aku aku mau dilepaskan ya. cuman aku belum bisa dilepaskan cari seseorang yang benar-benar bisa mengerti dan minta supaya engkau didukung doa untuk dilepaskan. Ini salah satu cara untuk minta pertolongan. Dan saya percaya dalam jangka satu minggu ini semuanya akan terlepas. Karena firman Tuhan mengatakan, aku punya Allah yang besar. ya. Dan hari ini saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Amin. Satu, satu perkara sudah selesai. Jadi sudah dua, satu kesombongan, yang kedua kepahitan. Sekarang yang ketiga, saudara, yang ketiga kemarin saya sudah sedikit khotbah di AOC, yaitu mengenai benalu, saudara. Saya kemarin pada saat ini saya itu dapat penglihatan, ya. Ada satu pohon yang besar, berbuah banyak. Tapi karena ada benalu yang tidak dipotong, akibatnya sampai mati pohon itu, buahnya rontok. Nah, lalu saya tuh iseng-iseng, ya, iseng-iseng cari. Saya tuh pengen bikin gambar gitu ya. Cuman waktunya nggak ada karena kemarin saya di Bandung. Saya pengen ngomong sama Sofi untuk pang bikinkan atau ke anak ini. Anak multi dan sebagainya, ah, iseng-iseng saya cari di YouTube. Eh, kok ada? Ya. Coba ditayangkan, anak uh, multi yang tadi saya minta. Nah, saudara, ini ada pohon-pohon mangga, tapi saya yang kemarin lihat bukan pohon mangga. Ini adalah gambaran saja. Saudara, lihat, ada satu pohon mangga yang sangat dia tertawa karena apa dia itu sangat sangat berbuah banyak. Nah, lalu ada orang, ada satu ini yang di bawah ini itu itu benalu. Benalu itu ngomong, aduh pohonnya kok bagus ya. Lalu dia bilang, bu aku tak numpang sih gitu ya. Lalu singkat cerita dia akhirnya tinggallah nempellah di satu dahan daripada Pohon mangga itu akibatnya, dia bukannya mau minta tolong, numpang saja, tapi merusak pohon itu. Nah, akhirnya jadi apa? Rontok semuanya, mati yang tadinya berbuah, akhirnya seperti ini. Saudara saya memang mendapatkan perlihatan seperti itu saya cari kok ada. Jadi saya tadi nanya ngomong ke multi. Coba saya carikan. Oh iya iya ini yang tadi malam saya lihat saya bilang. Saudara lihat akhirnya pohon itu mati hanya karena benalu, Saudara. Nah, hari ini kita belajar tentang benalu Tuhan katakan benalu itu kamu harus potong. Untuk dipotong itu harus ada carang yang kepotong. Enggak apa-apa. Yang lain bisa berbuah. Tetapi yang sudah kena penalu, yang tidak bisa untuk dia berbuah, potong saja. Sebab kalau tidak menghambat berkat Tuhan. Menghambat semua janji Tuhan. Contohnya, ayo kita baca sama-sama. Ya, contohnya tentang Abraham dan Lot. Pada saat Tuhan itu bicara tentang Abraham dan Lot, saya bilang, saya tuh sudah berkali-kali Tuhan baca Abraham dan Lot. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Lot itu merupakan benalunya Abraham. Saat Tuhan bukakan, saya bilang, aduh, betapa bahayanya benalu itu. Karena benalu kadang-kadang yang menempel dalam hidup saudara dan saya tidak kita sadari kalau itu benalu. Yuk kita baca dalam kejadian 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janjinya loh. Dan saya percaya saudara dan saya hari-hari ini terus dinyatakan dalam tiga tahun ke depan. Tuhan katakan, nak kamu harus meraih tiga tahun ke depan. Dan kamu harus sukses dalam tiga tahun ke depan. Karena Tuhan akan bukakan perkara-perkara yang spektakuler. Tiga tahun ke depan. Ya. Saudara, itu janjinya. Nah, sekarang, apa bedanya dengan Abraham yang dijanjikan? Dikatakan begini: "Pergi dari negerimu, dari, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu menjadi masyur, dan engkau akan menjadi berkat." Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Adapun Abraham membawa perhatikan ayat 5 membawa sarai istrinya dan lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orekan diperoleh mereka diaran mereka berangkat ke tanah kanaan lalu sampai di situ saudara. Firmannya apa? Pergilah dari negerimu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan Sanak saudaramu, kalau Lot itu siapa? Ponakannya bukan. Itu sanak saudara, bukan sanak saudara. Kenapa Abraham tidak taat sama Tuhan? Gak nyadar kalau itu benalu. Dia ambil itu benalu ditempelkan dalam hidupnya karena dia merasakan ini: tanggung jawabku itu seperti benalu tadi aku cuma mau nempel kok, enggak apa-apa. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Aku share sedikit-dikit sama kamu. Berkatku tak kasihkan ke kamu, enggak apa-apa. Tapi akhirnya grokotin saudara. Ya. Ini yang namanya Lot itu masih sanak saudaranya. Tuhan bilang tinggalkan. Tapi Abraham itu enggak bisa begitu. Karena dia merasakan pengen jadi pahlawan saudara ya. Dia merasakan lot itu sudah enggak punya papa. Aku yang tanggung jawab, pikirnya. Bahkan lot dipisahkan dari orang tua, dari mamanya. Harusnya lot itu dikatakan lot, kamu sudah enggak punya papa. Kamu harus tanggung jawab kepada mamamu yang ditinggal oleh papamu. Harusnya kan begitu, kok malah diambil. Karena pengen jadi pahlawan. Dia merasakan, ya akulah yang tahu jawab, biarlah ikut saya. saudara. Nah, jangan sekali-kali saudara itu menjadi pahlawan. Dan akhirnya men menafsirkan firman Tuhan menurut keinginan diri sendiri. Sudah jelas, tinggalkan sanak saudaramu. Tapi dia enggak mikir ke situ, bahkan dia ambil lot, diajak sama-sama. Lalu saudara akan berpikir, tapi kok diberkati? Ya, diberkati karena Abraham yang mendiberkati. Begitu Abraham diberkati, ya otomatis lot ikut keberkatan. Ya. Tetap, tapi kita lihat, saudara kita baca. Di dalam ayat kejadian 13 ayat 3. Kejadian 13 ayat 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dan dari tanah neket sampai dekat betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara betel dan air. Juga Lot dikatakan. Yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu. Dan kemah ayat yang kelima yang dikatakan begitu ayat yang keenam tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama sesek akhirnya kenapa sesek diberkati sih Abraham diberkati luar biasa Lot ikut keberkatan ayat 7 karena itu terjadilah perkelahiran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudara dikatakan benalu itu mulai mengganggu. Ya. Benalu itu mulai mengganggu. Akhirnya ribut. Ya. Mulai mengganggu kok begini? saya bersyukur karena apa? Abraham menyadari akan hal itu. Abraham menyadari dia bertobat. Dia katakan aku harus potong penalu ini. Aku nggak bisa kompromi lagi dengan penalu. Saudara jangan sekali-kali kompromi dengan penalu harus dipotong habis. Ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita berkerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. aku. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Saudara, sadar tak? Potong saudara, hari ini Tuhan bicara kepada saudara apa? Apa yang menjadi penalu? Saudara, penalu bukan masalah-masalah yang kecil, ya. tapi awal pertama kali adalah kecil. Ya. Ada seorang yang sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Dia punya hobi. Kalau saudara tanya hobi itu boleh tidak sih? Bu boleh. Firman Tuhan mengatakan apapun engkau lakukan itu boleh. Asalkan engkau bisa memprioritaskan Tuhan lebih dari hobimu. Punya mobil bagus boleh enggak? Boleh. Punya pesawat boleh enggak? Boleh kalau punya duit. Tapi jangan sampai apa yang kau miliki itu menjadi berhala dalam hidupmu dan menyisihkan Tuhan dalam hidupmu benalu itu grogotin saudara. Nah, anak ini terikat oleh seorang bintang film yang menjadi idolanya sampai dia membeli baju-baju yang bintang film itu punya sampai dia berani meng, mengorbankan makan uang uangnya makannya diirit supaya bisa membeli baju itu ya. sampai dia beli kaset kasetnya nah, pada suatu saat Tuhan mulai ngomong itu benalu jadi kamu harus buang gak gampang saudara untuk membuang itu, sayang, dia bilang, 'Aduh, berdolar-dolar aku beli baju ini, berdolar-dolar aku beli kaset ini.' Tapi Tuhan ngomong, kalau kau mau mencintai aku, buang. Dan apa yang terjadi dengan berat hati, dia bakar itu semuanya. Tapi awal pertama kali, dia mengatakan, 'Tak bakar, tak ringkas semuanya, tak masukkan ke...' ke eh, apa hmm, de kardus saya taruh di atas Melemari yang paling pojok supaya saya tidak kelihatan tidak mau buang tapi Tuhan ngomong Nah tidak bisa sebab apa suatu saat ada rasa kangen lalu malam-malam dia naik lagi diambillah akan eh, kardus itu dan dia nonton lagi. Akibatnya kalau sudah nonton dan terikat, dia lupa dengan baca firman, lupa dengan doa. Itu benalu, saudara. Banyak hal yang menjadi penalu dalam hidupmu. Hari ini Tuhan katakan, aku sediakan kemenangan karena punya Allah yang besar. Amin. Apa yang menjadi penalumu Tuhan? Apa yang menghambat aku bisa bertumbuh? Apa yang menghambat aku dengan film-film uh, apa sekarang itu? Seri-seri Koreanan? Ya. Ayo bertobat. Saya tidak anti film, ya. Tapi kalau kamu membuat itu sampai menjadi terikat seperti penalu tadi, saudara harus lihat pohon tidak bisa berbuah. Saudara harus tahu. Teruskan. Ayat Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kenapa dikatakan ini setelah Lot berpisah dari Abraham? Karena apa? sudah dipotong penggenapan janji Tuhan ada lalu Tuhan katakan "Nah, yang kaya begini ini loh yang aku mau." Maka aku katakan, dikatakan lagi, "Pandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara dan selatan." Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu dan untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitungnya debu tanah keturunanmu amat sangat banyak. Ayat Fatsal 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitung itu bintang-bintang engkau dapat menghitungnya maka firmannya kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu nah dikasih firman lagi diingatkan kamu ingatkan aku pernah berfirman begitu tapi kenyataan kamu nggak dapet toh karena apa masih punya benalu kamu ayo benalunya dipotong sesudah dipotong apa yang terjadi kejadian 21 ayat 1 Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah dan ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara, keturunan itu adalah benih perlipat kali gandaan. Ingat, keturunan adalah perlipat kali gandaan. Ya. Saudara, ada orang punya anak satu, cucunya sepuluh. Ya, perlipat kali gandaan enggak? Hah? Ya. Keturunan itu perlipat kali gandaan. Walaupun Abraham cuma punya anak satu, ya, tapi dikatakan akhirnya Ishak punya anak berapa? Dua kan kembar. Siapa namanya? Esau dan Yakub, dari satu menjadi dua, dari dua. Yang Yakub anaknya berapa? 13. Karena dia punya anak satu perempuan. Ya. Dari dua jadi 13. Dari mereka memencar segala sesuatunya bertambah-tambah. Itu namanya multiplikasi. Tahu kalau saat ini kau rasakan aku ini kok berkatnya kok terhambat terus, terhambat terus. Selidiki, Tuhan kayaknya aku tuh punya benalu loh belum tak potong. Sebagaimana Isa tidak lahir-lahir 25 tahun. Nunggu gak lahir-lahir. Karena apa? Ada benalu. Sesudah benalu itu dipisahkan. Lalu Ishak lahir. Saudara, ingat. Pokoknya malam ini. Yang kedua, yang ketiga ini tentang benalu Mentak sama Tuhan. Tuhan, hari ini kemenangan sudah kau sediakan. Cabut babak habis penaluku. Supaya multiplikasi terjadi atas hidupku. Amin. Amin. Ya. Lalu di dalam Kejadian 21 Dikatakan Pada waktu yang telah ditetapkan Jadi Kadang-kadang Tuhan itu sesudah motong Kamu, wah ini anak Sudah benar-benar bertobat Sespleng, jadi Langsung terjadi multiplikasi Tapi In his time Ada waktunya, kadang-kadang seperti pohon arah begitu dikatakan kamu tidak usah berbuah besoknya baru kering ya. tidak langsung tapi satu perkara janji Tuhan multiplikasi akan menjadi milik saudara ya. yang penting lepaskan dirimu dari benalu penalu yang ada menggerogoti hidupmu, amin? Ya. Lalu ini yang keempat. Sudah tiga kan tadi? Satu kesombongan, ya kan? Terus dua apa? Kepaitan. Yang ketiga, ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu mencungkil mata. Nah, nih sekarang ya. Tuhan katakan cungkil matamu. Matius 18 ayat 9, "Jika matamu menyesatkan engkau, cungkil buang itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua." Mata yang bagaimana sih Tuhan yang harus dicungkil? Banyak mata keranjang perlu dicungkil, ya. mata yang bagaimana? Mata yang menyesatkan, ya. mata yang membuat engkau menjadi sesat ya. contohnya siapa? Lot, ya. kita baca dalam kejadian 13 ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh Lembah Yordan banyak airnya seperti Taman Tuhan seperti tanah Mesir sampai ke Soar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, saudara, mata yang menyesatkan seperti Lot, begitu lihat sesuatu, hal yang luar biasa langsung mengambil keputusan. Ya. Saudara, saat ini banyak yang ditawarkan. Ada seorang hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan. Dia bilang begini, saya kok mendapatkan penglihatannya bahwa semua orang sedang berjalan menuju kepada satu tujuan. Tapi di tengah jalan mereka itu mampir lagi, mampir lagi, mampir lagi, mampir lagi. Mampir lagi sampai pada waktu ke sana sudah tutup, enggak bisa masuk karena apa? Mampir, 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 mampir. Kenapa? Karena banyak yang menggiurkan, matamu menyesatkan. Contohnya apa, saudara-saudara? Saya percaya dengan sekarang adanya covid-covid yang seperti ini, hampir semua ibu rumah tangga di rumah. Bapak-bapak juga di rumah, jadi kalau lagi nganggur, apa yang dilakukan? Lihat Instagram, betul nggak? Di sini saya mau tanya, di sini siapa yang tidak pernah lihat Instagram? Ya, ada tau? Kecuali emak-emak yang usianya sudah 80 tahun. Tuh. Saya, aku, saya juga kadang-kadang lihat Instagram, apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah tingkah laku cucunya saya macem-macem saya bilang bikin saya tertawa saya lihat Nah dalam Instagram itu tidak sekedar seperti itu tapi di Instagram itu ditawarkan segala macam loh kadang-kadang saya rada ketarik saudara ketariknya begini ini panci kok macem-macem ya bisa dipakai ini dipakai ini dipakai ini dipakai ini dipakai ini gitu rada ketarik loh cuma saya bilang Kapan saya mau masak udah lah, enggak. Lalu kadang-kadang melihat ada orang yang memang nggak punya pembantu, ada Xiaomi sekarang tuh bisa robot, bisa e, apa, ngepel sendiri. Sebetulnya dia bisa untuk ngepel. Uang untuk membeli itu nggak ada. Tapi karena dia bilang iya ya, sekarang itu zamannya kan seperti itu. Dia ada-adakan, yang penting gesek saja. Hati-hati, ini termasuk mata yang menyesatkan, tidak sedikit yang ditawarkan, tidak sedikit saudara. Suatu saat, saya pernah terjadi. Pada waktu itu, saya lupa apakah saya di Amerika, atau di Kanada, atau di Australia. Saya lupa, tapi satu perkara yang ingat begini: saya diajak untuk melihat real estate saat itu ya. Saya lihat rumah, iya ya kok bagus ya rumah ini itu Nyaman banget, karena itu memang rumah contoh. Iseng-iseng nanya, kayak gini ini berapa? Dan bagaimana caranya? Nah, sudah mulai ngitung saya, iya ya kalau misalnya investasi di sini juga enggak. Gak ada salahnya gitu. Hampir sayanya itu mau membeli. Tapi akhirnya ada sesuatu suara yang dari dalam, tidak ada gunanya. Kata Tuhan. Oh, saya bilang, yuk, yuk, keluar, keluar, keluar. Ini, ini mata yang menyesatkan. Ya. Cepat lari dari mata yang menyesatkan. Sebab kalau tidak, apa yang dialami Lot sengsara hidupnya sampai dia tidur dengan anaknya sampai punya anak yang subang dikatakan kan enggak pernah bisa terjadi seperti itu kalau ada kata dia ndak ikut Abraham tapi dia ada tetap di daerah Mesopotamia ndak seperti itu Akhirnya, dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Hartanya bagaimana? Nol lagi dia keluar dari Mesopotamia bersama dengan Abraham. Modalnya nol, ikut Abraham diberkati. Dia pisah dari Abraham, nol lagi. Hasilnya apa? Awas hati-hati terhadap matamu. Firman Tuhan, cungkil matamu. Ini bukan berarti lalu kita jadi buta. Tidak saudara. Tapi katakan, Tuhan beri aku kacamata kuda. Kuda itu lihatnya ke bawah terus loh. Sambil jalan terus. Di, terus di, Uh, kendarai oleh seseorang belok kiri tarik sini dia tahu saya kiri mau ke kanan tarik sini dia tahu dia ke kanan terus pakai kacamataku nggak ngelihat yang lain yang lihat adalah aku melakukan tugasku sampai garis akhir itu yang Tuhan mau nah mata yang jahat ujungnya adalah menuju kegelapan kita baca dalam Lukas 11 ayat 34 Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu, perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita yang menerangi engkau dengan cahayanya. Ciri-ciri mata yang bagaimana sih? Orang yang melihat lalu sudah punya niat jahat, itu mata yang menyesatkan. Ya. Mata yang selalu iri kalau melihat orang lain punya. Kenapa aku enggak punya ya? Awas, hati-hati mata yang tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan beri sudah dikasih ini pengen ini dikasih ini pengen ini dikasih ini pengen ini terus-menerus Nah yang seperti itu itu adalah mata yang jahat kita lihat akan apa yang dialami oleh matanya laban kita lihat dan kejadian 24 ayat eh, 29. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu di mata air tadi. Ini cerita tentang Ribkah mau dilamar. Ya. Ripkah pulang, ya. dia ketemu Laban. Ngomong begini, Hei, gelangmu kok sampai dari sini kamu sampai ke sini? Gelangmu kok banyak segitu? anting-antingmu kok sampai panjang kalungmu kok banyak dari mana kamu dapat itu semua matanya mulai melihat oh ada orang tuh di sana kenapa di orang itu tiba-tiba ngasih ke kamu ya karena dia tak kasih minum Lalu dia lari ketemu Eliezer dan mengatakan, Tuan, mari singgah ke rumah. Semua makanan binatang aku punya. Rileks saja dulu di rumah. Makan-makan dengan aku. Karena apa? Dia melihat semua yang dipakai sama Ribka. Ini mata yang menyesatkan. Hati-hati. Jangan iri dengan orang yang punya. Itu memang haknya dia. Itu memang berkatnya dia. Kalau saya mau bayar harganya, saya pasti bisa memiliki. Kalau saya mau bayar harganya dan itu jatah saya, pasti akan jadi menjadi milik saya. Betul? Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Burung di udara jadi dikasih makan masa saya nggak akan dikasih makan? Amin. Jadi benar-benar saudara harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya Dan sesudah didengarnya perkataan ripa saudaranya yang punya Begitulah dikatakan orang itu kepadaku Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya Di dekat mata air itu Setelah lihat apa? Matanya berbinar-binar ya. Awas hati-hati Jangan iri dengan orang lain Matamu harus dicungkil. Ya. Amin saudara. Ya. Selanjutnya. Fungsi mata kapak untuk memenggal tangan kita. Lah Tuhan. Bu ini tangan mau dipenggal nanti aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tangannya bagaimana perlu dipenggal? Matius 9 ayat 43 dikatakan begini. "Jika tanganmu menyesatkan engkau penggal, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam." Apa artinya memenggal tanganmu? Tangan yang menyesatkan itu yang perlu dipenggal, saudara. Tangan yang menyesatkan itu yang bagaimana? Tangan yang selalu melakukan perkara-perkara dosa, ya, perlu dipenggal. Caranya bagaimana? Tuhan, Engkau kontrol tanganku untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Seorang suami yang... Tangannya selalu ringan untuk memukul istrinya, penggal itu, mentak dicabut semuanya. Seorang ibu atau seorang ayah yang selalu memukul anak-anaknya dengan kekerasan, penggal itu, karena itu yang Tuhan tidak suka. Hari-hari ini, ayo koreksi diri, penggal. Tangan kita akan baca sama-sama ya, apa yang dialami oleh kejadian tiga ayat yang keenam. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. laki pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu apa yang dilakukan? Ia mengambil dari buahnya. Mengambil buah pakai apa, pakai tangan dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara saya, waktu baca dikatakan, dan suaminya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Saya itu lagi mikir, kalau bersama-sama dengan dia itu waktu itu hawanya itu sendirian atau bareng-bareng sama Adam. Kalau benar-benar dia itu bareng-bareng sama Adam, lalu diajak jalan-jalan sama ular, terus dia bujuk-bujuk-bujuk, lalu hawa itu ngambil buah, dimakan, waduh oh, sedepe. Ya. Yang ini enak ya. Terus dikasihkan goblok banget loh, tuh sungguh. Bener gak sih? Yang dapat firman kan Adam, Harusnya, jangan. Kamu kok begitu sih? Harusnya. Tapi saya tidak tahu karena tidak jelas dalam Alkitab. Tapi dikatakan, dia bersama-sama diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Penafsirannya saya tidak tahu. Tapi saudara, kenapa Hawa sampai mengulurkan tangannya? Karena sudah ada keinginan, pengen ngerasakan. Saya berdoa, jangan pengen ngerasakan saudara. Karena itu yang membuat kamu bisa jatuh dalam dosa. Langsung ngambil, langsung pengen ngicipin, langsung tangannya ngambil. Saudara, awas hati-hati di dalam segala sesuatu. Saya berdoa Tuhan, tanganku ini biar ada yang ngontrol dalam hidupku. Supaya tanganku jangan mengambil apa yang bukan menjadi jatahku. Saudara, berapa banyak tangan ini kita lakukan karena kita mengambil jatah dari orang lain. Hati-hati saudara, jangan ngambil jatah orang lain. Setiap orang punya jatah sendiri-sendiri. Amin. Amin. Nah, yang terakhir hari ini kita sampai kepada fungsi yang keenam, ya. Nah, tanggal 18 ke 7, 8, 9, 10, 4 lagi. Fungsi anak kapak yaitu memenggal kaki yang menyesatkan. Ya, sudah banyak kan? Sudah, sudah mata, sudah uh, tangan, sekarang kaki. Matius 9 ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggal karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakan ke dalam neraka. Di tempat itu ular tidak akan mati dan api tidak akan padam. Nah, saudara, ada kaki yang jalannya turun menuju maut. Amsal 5 ayat 5. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Saudara, ada seorang anak muda yang kesaksian. Dia begini, bagaimana caranya aku bisa cepat kaya? Bagaimana caranya aku bisa cepat kaya? Lalu, apa yang dia lakukan? Dia mulai melangkah. Pas dia ketemu dengan orang yang mengatakan begini, "Cara satu-satunya kamu bisa cepat kaya, jualan narkoba." Masa iya? Cara satu-satunya supaya kamu cepat kaya? Tidak ada cara lain. Kamu harus jadi kaki tangan saya, karena dia pengen hidup senang pengen hidup mewah. Pengen punya rumah besar, pengen punya mobil yang luar biasa. Dia mau. Dia melangkahkan kakinya dan terjun di dalam dunia yang seperti itu. Dalam relatif singkat, sangat sangat betul. Dia menjadi orang yang bisa menikmati apa saja, Saudara. Rumah besar punya, mobil bagus punya, motor gede punya, otomatis banyak perempuan yang mau sama dia. Dia mulai hidup dengan seks bebas, dia lakukan semuanya, dia keluar masuk night club, karena itu memang dunianya, dia merasakan. Aku bisa memiliki dunia. Dunia ada di bawah kakiku. Wanita ada di bawah kakiku. Dan apa yang terjadi? Suatu saat, ketangkap dia. Untung belum punya istri, dia ketangkap. Putusan pengadilan, hukuman mati di dalam penjara. Dia mulai mengatakan, "Aku salah, gak bisa. Putusan hukuman mati itu sudah tidak bisa diralat kembali. Banyak hamba Tuhan yang datang, dan akhirnya dia diinjili, diinjili, dia bertobat. Dia bertobat, dia terima Yesus." Lalu dia katakan begini, "Sudahlah, memang aku yang salah." aku tahu seminggu lagi keputusan sudah keluar aku akan ditembak dan aku akan mati lalu hamba Tuhan itu mengatakan begini kamu nggak pengen dapat mujizat kepengen sih tapi apapun yang terjadi yang penting aku diselamatkan jiwaku singkat cerita waktu yang sudah ditetapkan pendetanya datang dan dia ditutupin mukanya dan dia katakan, "Pak Pendeta, sampai ketemu nanti di surga." Ya. Aku mengalami ini semuanya karena aku tahu ini kesalahan saya. Akhirnya dia ditembak mati. Saudara, apa hasilnya? Langkah yang salah membuat fatal dalam hidupmu. Hati-hati di dalam mengambil keputusan. Mengambil langkah-langkah yang ada di depan kamu. Contoh yang kita akan belajar adalah mengenai Yunus. Kita bersyukur Yunus itu masih dapat ampun. Kalau saya jadi Tuhan, orang gak nak niat kayak gitu, masukin ke di udah dimakan ikan sekalian aja biar. Tapi Tuhan itu begitu amat sayang. Karena apa? Tuhan punya visi dan misi buat Nineveh. Kadang-kadang saya mikir, ya Yunus gak mau Tuhan bisa cari yang lain. Tapi Tuhan itu maha kasih. Kita baca di dalam Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsus. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yavu dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Dia disuruh pergi ke Nineveh Dia nggak mau melarikan diri. Terjadi musibah Lalu ayat 12 dia katakan gini. Angkat aku. Campakan aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda. Dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa. Karena akulah badai ini menyerang. Sadar dia. Ya setelah aku, baik aku mati. Tapi Tuhan itu sangat mengasihi Yunus dimuntahkan lagi. Tiba-tiba dia sudah ada di Niwe. Wis nggak usah naik kapal, nggak usah naik apa. Dalam perut ikan tiga hari, keluar keluar sudah di Niwe. Dia lihat, ini sini Niwe. Lalu dia sadar, Ferman harus jadi. Lalu dia keliling. Singkat cerita, seluruh negara itu bertobat luar biasa saya berdoa supaya pada hari ini saudara dan saya masuk ke dalam doa ya. tiga deklarasi perlindungan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami perkatakan dengan iman satu kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dua, kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. Tiga, kami sekeluarga sungguh percaya, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Empat, Kamis keluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi Kamis keluarga. Di bawah sayapnya, Kamis keluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Lima, Kamis keluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau seribu orang rebah di sisi kami sekeluarga, dan sepuluh ribu di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. Tujuh, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. Delapan, kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. Sembilan, kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. Sepuluh, sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami sekeluarga. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelas, kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Deklarasi tahun 2020 di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, satu, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2020, dua senjata yang Tuhan berikan, Mazmur 91 di tangan kiri dan Yesaya 60 di tangan kanan, berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. Dua, saya dan keluarga saya percaya mulai tahun 2020, saya dan keluarga saya menjadi batu penjuru. Amin. Tiga, saya dan keluarga saya menjadi patok kemah. Amin. Empat, saya dan keluarga saya menjadi busur perang. Amin. Lima, saya dan keluarga saya menjadi penguasa bersama. Amin. Enam, saya dan keluarga saya menjadi pahlawan. Amin. Tujuh, saya dan keluarga saya menjadi pasukan yang berperang. Amin. Delapan, saya dan keluarga saya menjadi orang yang tak terkalahkan. Amin. 9. Saya dan keluarga saya mencapai great destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya menerima sayap perkenanan. Amin. 11. Saya dan keluarga saya mencapai great love. Amin. 12. Saya dan keluarga saya mencapai great unity. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi amin, amin, amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan sepuluh lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami, mata yang terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Telinga kami, kami olesi minyak supaya telinga kami ini merupakan suatu telinga yang mau mendengar akan suaramu. Bibir mulut kami juga Tuhan, biar mengucapkan perkataan-perkataan yang positif tidak pernah keluar dari bibir mulut kami kutuk-kutuk dan perkara yang negatif. Dalam nama Tuhan Yesus biar hati kami tetap melekat kepadamu ya Bapa. Semua ketegar tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan dan ketakutan kami dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati tangan kami Tuhan, Biar tangan kami merupakan tangan yang diberkati, sampai tangan kami ini, apapun yang kami kerjakan hari ini, menjadi berhasil. Tidak ada kegagalan apa yang kami temuin menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kaki kami berjalan, Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau mau pada hari ini, supaya benar-benar hari ini kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami. Dan kami boleh beristirahat dan menikmati akan semua berkat yang kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berjalan di dalam terang hari ini bersama dengan Kau. Terima kasih, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.